Manchester United akan berusaha meraih 3 kemenangan Liga Inggris berturut-turut ketika mereka bertandang ke Wolverhampton Wanderers pada 31 Desember. Rekan merah mulai beraksi di Liga pada Selasa malam, catatan kemenangan 3-0 atas Nottingham di Old Trafford untuk naik 1 poin dari 4 besar di klasemen sementara. Sekarang pasukan Erik ten Hag akan berusaha untuk mengakhiri 2022 dengan catatan positif, dengan tim mengejar tempat Liga Champion di papan atas Liga Inggris. IPL Game Week ke-18, Wolverhampton menjamu Manchester United Sabtu 31 Desember 2022 jam 19.30 live di video. Manchester United kalah 1-0 di pertemuan terakhir yang dimainkan hampir setahun yang lalu. United bisa memasuki 22-3 di tempat 4 besar atau tergelincir kembali ke posisi kelima jika Tottenham berhasil mengalahkan Aston Villa. Wolves punya sisi penyerangan yang mengerikan dengan hadirnya Sasa Kalajic, Diego Costa, Gonzalo Guedes, dan Raul Jimenez. Belum lagi masih percokolnya Adama Traore, Boubacar Traore, dan Daniel Podence. Namun Wolves mencetak sangat sedikit gol musim ini, jadi United wajib menurunkan Lisandro Martinez yang baru pulang dari kemenangan Piala Dunia sejak awal, dan berharap Antony tampil impresif mendukung Martial dan Rashford yang sedang on fire. Bagaimana persiapan kedua tim, kita akan simak berikut ini sama-sama. Manchester United kalah 1-0 di pertemuan terakhir yang dimainkan hampir setahun yang lalu. United bisa memasuki 22-3 di tempat 4 besar atau tergelincir kembali ke posisi kelima jika Tottenham berhasil mengalahkan Aston Villa. Wolves punya sisi penyerangan yang mengerikan dengan hadirnya Sasa Kalajic, Diego Costa, Gonzalo Guedes, dan Raul Jimenez. Belum lagi masih percokolnya Adama Traore, Boubacar Traore, dan Daniel Podence. Jadon Sancho kembali absen menghadapi Forest pada Selasa malam, di mana sang penyerang baru-baru ini menjalani program kebugaran individu. Dia tetap akan diragukan untuk tampil di Wolverhampton, sementara Diogo Dalot juga mengalami masalah hamstring, sehingga membuatnya absen melawan Burnley dan Forest, dan dia tetap akan absen di pertandingan ini. Victor Lindelof dan Scott McTominay juga absen menghadapi Forest karena sakit, dan mereka berdua tetap diragukan bisa tampil di Molineux. Sementara David De Gea memainkan pertandingan terakhirnya di tahun 2022 melawan Nottingham Forest di Old Trafford, dan dia membuat clean sheet ke-10 musim ini atau yang ke-6 di Liga Inggris sejauh ini. Pertahanan United telah membuat beberapa perbaikan selama 2022 dan sebagian besar karena Lisandro Martinez, sang pemenang Piala Dunia, bisa kembali ke United, dan dia sangat bersemangat untuk tampil kembali dan bisa menjadi starter menghadapi Wolves. Dia bisa saja bermitra dengan Rafael Varane yang kembali beraksi setelah Prancis kalah dari Argentina Martinez di final Piala Dunia. Mereka melakukan duet yang terbaik di lini tengah pertahanan. Meskipun pada partai menghadapi Nottingham, Varane berduet dengan Luke Shaw dalam pertandingan itu. Varane dan Bisaka bisa mempertahankan posisi bek kanan untuk ketiga kalinya berturut-turut dengan absennya Diogo Dalot. Wan Bisaka menampilkan dua penampilan bagus dan tentunya akan kembali dipasang di kanan, dengan Luke Shaw akan kembali ke posisi bek kiri dan membuat Tarol Malaysia kembali ke bangku cadangan. Dengan menjadikan starter Eriksen dan Casemiro sangat penting bagi United, karena kemenangan terakhir di tahun 2022 penting untuk menaikkan United ke 4 besar. Bruno Fernandes bisa kembali di posisi lini tengah nomor 10. Jelas formasi yang sama tidak dianut melalui pertandingan ini, dan dapat bisa mudah berubah menjadi 4-2-3-1 pada serangan dengan formasi yang berbeda pada pertahanan. Semuanya berujung untuk mengalahkan Wolverhampton di kandangnya sendiri. Menjaga kebugaran Rashford dan Martial adalah sesuatu yang harus dilakukan Ten Hag, karena mereka adalah pemain yang dimiliki United. Tim tuan rumah Wolverhampton memiliki awal yang sulit di Liga Inggris musim ini dan masih ada di posisi zona degradasi dengan hanya 13 poin, meraih 3 kemenangan, 4 seri, dan 9 kekalahan. Mereka mengakhiri 5 pertandingan tanpa kemenangan dalam kompetisi dengan kemenangan di Everton minggu lalu.
lalu. Kemenangan Liga Resisat itu adalah pertandingan Liga pertama bagi Hulen Blok Tegui yang mengambil alih jabatan manajer setelah Bruno Lahe dan Steve Davis dipecat. Blok Tegui sekarang memiliki 2 kemenangan dari 2 pertandingan kompetitif sebagai bos Wolverhampton, di mana dia pertama kali menang 2-0 atas Billingham di Piala Liga 6 hari sebelum menghadapi Everton. Daniel Podens mencetak gol liga ketiganya musim ini menghadapi Everton, tapi mengakhiri laga dengan tertatih-tatih karena cedera kaki. Staff medis Wolves optimis tentang kembalinya Johnny Castro, Otto, dan Boubacar Traoré dalam waktu dekat. Sementara Pedro Neto tidak mungkin bisa tampil karena masalah pergelangan kaki sampai Februari, dan Chiquinho juga menargetkan Maret bisa tampil kembali. Striker anyar Sasa Kalajic juga tidak mungkin tampil lagi musim ini setelah cedera yang parah pada bulan September. Gelandang dan kapten Ruben Neves tampil sangat mengesankan musim ini. Pemain berusia 25 tahun mencetak 4 gol dan mencetak gol terbanyak tim sejauh ini. Kiper Jose Sa juga menjaga 4 clean sheet di Liga Inggris meskipun timnya mengawali musim dengan sangat sulit. Bek sayap asal Maroko, Ryan Alpnuri, telah mencetak gol di masing-masing dari 2 pertandingan kompetitif terakhir Wanderer, termasuk kemenangan di waktu tambahan di Everton pada kali terakhir mereka tampil. Wolves akan tampil dengan 4-3-3 dengan Jose Sa di bawah gawang, Senada Collins, Kilman dan Bueno di belakang, Hodge, Neves dan Moutinho di tengah dengan Huang, Costa dan Podence di depan. Laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Inggris Robert John dengan asistennya Lee Betts dan Ian Hussein. Port officialnya Thomas Bramall dengan wasit VAR Darren England dan asistennya Harry Lennart. Sementara itu, kabar terbaru dari pengambil alihan Manchester United dikabarkan akan segera diselesaikan dengan klub bersiap untuk mendapat pemilik yang baru. Setan Merah saat ini dalam proses penjualan, di mana keluarga Glazer tertarik untuk menjual klub secara keseluruhan karena mereka telah menempatkan klub Liga Inggris itu di pasar bulan lalu setelah 17 tahun memilikinya. Pihak-pihak yang berkepentingan mulai bermunculan, jurnalis David Onsen dari The Athletic. Laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Inggris Robert John dengan asistennya Lee Betts dan Ian Hussein. Port officialnya Thomas Bramall dengan wasit VAR Darren England dan asistennya Harry Lennart. Sementara itu, kabar terbaru dari pengambil alihan Manchester United dikabarkan